Oke, guys, welcome to France. Selamat datang di Prancis, guys. Kebetulan saya lagi di Prancis dan di sini kebetulan ada pameran ya, pameran mobil antik, tapi mobilnya ini waduh luar biasa. Ada Mercy, ada mobil BMW, banyak banget di sini. Coba kalian lihat ya. Oke, saya spill satu persatu ya mobil antik yang ada di sini. Kebetulan di sebelah sana ada kapal yacht dan di depan kapal yacht itu ada pameran mobil antik, tapi ini mobilnya luar biasa, keren banget. Ini mobil antik semua ini. Tempatnya para sultan, guys, di sini, guys. Nah, ini sih salah satu mobil yang boleh dibilang mantap. Mobilnya Fast and Furious. Kayaknya di sini semacam itu ya, kalau nggak salah perlombaan gitu, saya nggak tahu. Intinya di sini mereka ada nomor kayak semacam gini. Nomor peserta kali ya, saya nggak tahu. Pokoknya di sini tempatnya para sultan, guys, di France. Ini ada Ford, France. Dan di sebelah sana itu tempatnya BMW semua ya. Ini BMW, nggak tahunya tahun berapa. Kalau kalian tahu, coba kalian bisa komen di bawah. BMW apa Mercy, guys, ya? Saya nggak tahu deh. Dan di belakang sana ada kapal yachts. Nah, itu tadi mobil-mobil antik yang saya spill. Mungkin dari kalian ada yang pengen banget dari salah satu mobil yang saya spill tadi. Pokoknya banyak banget di sini mobil antik. Dan banyak orang yang mungkin kayak semacam kolektor gitu, saya nggak tahu di sini. Intinya mereka pada lihat dan review. Menurut saya sih yang ini sih yang paling unik nih. Lihat, guys. Ini kira-kira mobil apa ya? Keren mobilnya, guys. Oke, guys, itu tadi mobil-mobil antik yang dipajang di pameran yang ada di Prancis. Kalian ada yang minat nggak dari salah satu mobil tadi yang saya review? Kayaknya mobilnya tahun ya 1000-an ke atas ya, atau tahun, pokoknya mobilnya mobil lama semua. Jadi mungkin itu dulu vlog yang tidak jelas kali ini di Prancis. Kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar. And see you in another vlog. Thank you, ciao ciao.